Qalam suniq rahimahullahu ta'ala wa man naf'a fi'rumi fi lalaini ya amin As-sani taqlilu taqali fi Yang kedua ya, Dasar Tashri' dalam Al-Quran Menselikitkan beban Jadi al Al-Quran syariat-syariatan yang ada dalam Al-Qur'an itu sedikit beban. Enggak banyak bebannya. Kalau kita ngerti, kalau kita tahu sesungguhnya Islam tidak membebani kita. Justru malah senang kalau kita melaksanakan perintah-perintah Islam. Tenteram hati kita. Jalani sholat, jalani puasa, jalani zikir, ngaji, belajar. Itu kalau kita cintain, malah kita yang butuh. Senang terobati hati kita. Tenteram hati kita. Tapi setan selalu menggoda kita, membuat rasa kita terasa terbebani, sehingga berat, sehingga berat. Nah, kenapa? Karena setan itu akan menggoda kita semaksimal mungkin biar bisa masuk neraka sama-sama. Jadi setan nggak mau jadi orang sendiri masuk neraka. Setan kepengen ente-ente ini pada masuk neraka juga biar sama-sama gitu. Makanya dia gunakan sebesar mungkin tenaga. Dia keluarin sebesar mungkin tenaga. Setan. Nah, sadari itu. Ya, sadari. Kalau kita nih goda setan. Setan kepengen kita hancur. Lebur. Pengen setan begitu. Nah, jangan ikutin setan. Lawan, lawan lawan-lawan menang, lawan-lawan menang. Tapi kalau kita nyerah aja, ah, kalah kita, nah makin susah, makin susah, makin susah di akhir penghujung hidup kita, ya. Yeah. timbul penyesalan baru nangis makanya lawan 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 hakul yakin insya Allah menang huwa natijatun lazimatun li adamil arudi dia adalah kesimpulan yang tetap bagi tidak ada kesulitan Wa mimma ya dulu di antara sesuatu yang menunjuki ala zalika atas demikian itu min al-Qur'an daripada Al-Qur'an qaulullah ta'ala itu firman Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum wa in tas'alu an ha'ina yunazzalul qur'anu tubdalakum afa Allahu an a wallahu ghafurur halim qan sa'ala min qablikum thumma asba'u biha kafirin Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya tentang sesuatu jika sudah tampak bagimu. Jadi kalau udah tampak, jangan nanya-nanya. Udah ngerti, udah paham, udah nggak usah nanya. Kalau belum ngerti, baru nanya. Kalau umpama nanya juga, apalagi ya, mau ngetes-ngetes, tasukum -ngetes, nah, itu akan memburukkan kamu sendiri. Wa intas anu anha ina yunazal Quran. Dan jika kamu bertanya tentangnya, ketika sudah, ketika diturunkan Al Quran, tu Ya, yang sudah ditampakkan bagimu, apa Allah Allah Taala maafkan darinya. Wallahu a'lamu rahim dan Allah maha pengampun lagi maha halim, wafurun halim, maha santun. Qad sa'alaha kaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin. Kemudian ah, sungguh satu kaum pernah bertanya tentangnya sebelum kamu kemudian jadilah mereka dengan sebabnya kafir. Asal isu yang ketiga atau drej pita syariah berangsur-angsur dalam pensyariatan jadi enggak sekaligus pelan-pelan jaan -pelan. nabi telah datang nabi sallallahu alaihi wasallam wal arabu sedangkan orang arab qadistah kamat miim adatun sungguh telah berakar padanya oleh adat berpegang teguh oleh adat bisa juga bukan udah ngakar itu adatnya Oh, kalau adat udah ngakar gimana tuh? Susah dihilangin. Min diantaranya antaranya mak di antaranya ada sesuatu yang ya, ada tuh macam-macam ada yang baik untuk dikekalkan wala minhu ala dan tidak ada kebahayaan darinya atas ya membentuk umat ya bagus itu mah wamin hadi antaranya lagi wa wadorun di antaranya sesuatu yang madarat bahaya ya untuk dikekalkan yuri syari'u iba'adahum anhu syariat menghendaki menjauhkan mereka darinya jadi ada yang adat itu bagus ada yang jelek fak ya tadat huk hikmatu maka melazimkan oleh hikmahnya ayat tadarajah biha syai'an fa syai'an bahwa ya maju ya, yeah. atau naik secara berangsur-angsur ya, yeah. berjalan secara berangsur-angsur sesuatu demi sesuatu libayani hukmihi untuk menjelaskan hukumnya wa ikmali dinihi dan menyempurnakan agamanya wal muta'aminu la <laughs> yara fil akhiri ibtalan awali orang yang berpikir yang merenung tidak ia melihat pada yang akhir membatalkan bagi yang awal enggak Wa izharu zalika minal misal saati dan tampak demikian itu daripada misal yang berikut yang akan datang. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anil <tanya> khamri <tanya> wal maisri tentang khamar dan judi. Wa huma keduanya minal adatil mustaqimati indahum. termasuk adat yang sudah mengakar di sisi mereka. Hmm. Jadi hmm. di Arab dulu minum khomar udah ngakar, udah jadi adat. Ini ya, kalau udah jadi adat gimana tuh? Udah teler terus dong. Al judi. Oh, udah ngakar tuh. Masyaallah. dalam mental mental judi Masya Allah. islam diturunkan di tengah orang yang seperti itu fa ajamu binisanil qurani fi suratil baqarati lalu Allah taala menjawab mereka dengan lisan qur'an dalam surah baqarah fihi ma ismun kabirun wa manafi'un linasi wa ismu uma akbaru min naf'ihi pada keduanya khamar dan judi yang ada dosa yang besar Dan manfaat-manfaat bagi manusia, namun dosa keduanya lebih besar daripada manfaat keduanya. Ya, sebenarnya dari sini orang cerdas udah bisa paham yang begini tinggalin, karena pak gedean, ya dosanya, gedean mafsadatnya, maka setiap yang gedean mafsadatnya jangan dideketin, walaupun ada manfaatnya. Walam yasarih bi talabil kafi an huma wa in kana yafhamuhu min azhil ayati faqiun nafsi itu nun itu bukan ta ya alim bi sirri Allah tidak menjelaskan dengan menuntut menaan daripada keduanya sekalipun memahami akan dia daripada ini ayat oleh seorang faqih yang alim tentang rahasia syariatnya. Sekalipun orang yang fakir itu udah paham, ya kenapa? Sekalipun udah paham itu sebenarnya, <tuh> kalau orang yang fakir udah paham itu, Enggak mau deketin, walaupun belum ada larangan dengan secara jelas. Kenapa? Li'an nama kasurah ismu karena bahwa apa yang banyak dosanya haram kerjainnya haram melakukannya. Ini ya, kalau banyak dosanya haram kerja, nggak mau, nggak boleh. Eh, karena la yujadu fil afali mahdun karena tidak didapati pada segala perbuatan-perbuatan ya, sesuatu yang dia itu keburukan yang murni. Falmadaru tahrimi. wa ghalabatul khairi maka tempat ya perputaran pada keharaman menjadi ya, ukurannya gitu pada haram dan halal mengharamkan menghalalkan itu adalah ghalabatul khairi wasyari nah ghalabatul khairi washar. maksimal mana tuh yang baik ama yang buruk mana kira-kira yang lebih dominan maksimal mana kira-kira kalau banyak kebaikannya itu halal kalau banyakkan keburukannya itu haram summa suraha binaim kemudian Al-Qur'an menjelaskan dengan melarang mereka anis tidak daripada salat wa um sukara dan mereka dalam keadaan mabuk hatta ya'lamu ma yaquluna sampai mereka mengetahui apa yang mereka katakan faqa maka Allah berfirman lalu Allah berfirman surat In nisa di surat In nisa pada surat In nisa ya ayyuhallazina amanu la taqrumu solata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wahai orang-orang yang beriman jangan kamu lakukan salat Sedangkan kamu lagi mabuk, sampai kamu mengetahui apa yang kamu katakan, ini belum ada pelarangan secara tegas. Jadi, pelan-pelan haraminya, pelan-pelan orang. Kalau udah demen banget dilarang patah, nggak artinya patah. Jadi, Al-Quran sangat paham. Jadi, pelan-pelan mengaraminya, pelan-pelan walisa dan tidaklah pada ini larangan ya yang ayat pertama itu ayat yang selanjutnya ya itu bukan membatalkan bagi ayat yang pertama lahu bahkan dia itu menguatkan baginya jadi yang kedua menguatkan yang pertama begitu pula yang selanjutnya summa qala bin Kemudian Allah berfirman al quran menjelaskan ya, Musarihan jadi Al Sahibul halnya fa'il qala Bin nahi dengan melarang Ya batan ya, Memutuskan nil bagi ukum Fa'ala maka Allah Lalu, lalu Allah berfirman Fi ma'idah di dalam surah ma'idah Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar dan judi wal ansabu <kuh> ya wal ansab ansab berkorban untuk berhala ya. wal azlamu azlam ini ya mengundi nasib dengan anak panah ya, judinya judi juga ya mengundi nasib dengan anak panah Najis sun itu adalah najis, min amal syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuh jauhkanlah olehmu akan dia. La'an lakum Kalau kamu jauhkan itu, enggak minum khamar, enggak main judi, ya. Ya. Enggak berkorban untuk berhala. Enggak mengundi nasib dengan panah atau yang lainnya yang sejenisnya dengan itu. Kamu jauhkan itu. La'an lakum tubrihun. mudah-mudahan niscaya kalau Allah yang ngomong niscaya pasti takik Allah niscaya kamu bakal beruntung tapi kalau orang yang minum komar beka pam ya pil-pil ya pil-pil pil anjing tuh pil apa narkoba itu enggak jadi pemimpin kalau dia makan gitu putus otaknya semua. Ya. Nauzubillah summa nauzubillah min. Ya. Jauhkan dari yang begitu. Ya. Innama hanya saja yuridu syaitan setan mengingini ayuki abainakumul adawa wa tawallabdu'a mengingini jatuh di antara kamu terjadi di antara kamu akan permusuhan dan kebencian fil khamri dalam khamar wal maisiri dan judi berapa banyak orang kalau mabuk pada berantem banyak yang begitu wa yasuddakum hmm. dan ia mencegah kamu an zikrillah dari zikir kepada Allah wa anis salati dan daripada salat fahantum fahal antum muntahun maka kamu maka apakah kamu ya berhentilah gitu langsung aja maka berhentilah kamu maka maka apakah kamu tidak mau berhenti maka apakah kamu tidak mau berhenti maka maka apakah kamu berhenti berhentilah kamu jauhin sejauh-jauhnya nah ini Namanya Tadrij dalam Tashriyat Jadi minum-minuman keras Main judi itu sudah mengakar Menjadi adat di Tanah Arab Al-Quran diturunkan Di tengah-tengah orang yang model kayak begitu Jadi udah biasa minum nah, Bagaimana cara Untuk menghilangkannya pelan-pelan Bahasa Al-Quran Bahasa eh, Ulum Al-Quran Tadrij Kita تشريع berangsur-angsur pelan-pelan bertahap bertahap <coughs> sama dulu juga apa zaman dulu orang bininya banyak ya Islam turun dibatasin ada yang bini 10 20 30 bahkan ada yang ratusan bininya masyaallah oh, gimana caranya kalau ratusan datang islam ada diceritakan dalam hadis ya, sahabat ada yang istrinya 10 disuruh ceraiin 6 tinggal 4 Lalu kalau umpama bininya banyak satu aja satu aja enggak boleh 4 ngamuk gak kira-kira ngamuk tuh makanya satu eh, eh, apa 4 maksimal iya yeah. Empat maksimal. Maksimal empat. Maksimal empat. Kalau mampu itu juga. Satu aja. Satu. Kalau mampu adil, baru dua. dua. Maksimal empat. Ini juga sama. Melihat keadaan. Satu aja. Kalau mampu adil, baru dua. Kalau nggak mampu, jangan. Hancur, ntar semuanya. Sebab ya. orang yang bininya lebih daripada satu, nanti di akhirat jalannya miring. Nah, ini ketahuan nih, bininya dua nih, di akhiratnya, Ya nanti kalau di akhirat jalannya miring nah bininya dua nih, jadi. Nggak adil di akhirat, nggak adil di dunia, di akhirat jalannya miring. Lihat orang kalau di sini jalan miring cakep nggak? Coba nih, kamu mau nggak ada cowok ganteng tapi jalannya dingden? Duitnya banyak, kulitnya putih. Oh, berarti jelek. Kalau orang laki kamu umpama ada cowok cewek gak cantik banget tapi jalannya dingdet begini. Mau nggak kamu? Artis kalah artis. berarti jelek ya nanti tuh kalau orang bininya dua tapi kagak adil tuh begitu jalannya Astaga. jadi kalau mau bini dua siap adil kalau nggak siap adil jangan bini dua kalau nggak siap adil jangan ini dua cukup satu nah, makanya kalau cari satu yang cakep yang muda nah itu, itu begitu ya bang Fatir ya cari yang muda yang cantik jadi betah di rumah gitu ya satu jangan yang tua yang yang cari yang tua satu tua ya selek jadi iya begitu Nah, jadilah orang yang cakep. Yang mana hakikat orang yang cakep? Yang cakep itu hatinya cakep. Ini Walaupun mukanya cantik, tapi hatinya jelek. Namanya jelek. Dan, enam bulan dibuang. Mukanya cantik tapi hatinya jelek. Enam bulan, lakinya empat ngelihatnya. Ya, <laughs> lakinya empat ngelihatnya. Ini, gitu. jadi, jadi hakikat cantik itu di dalam hati. Wallahu amin.